Gus. Yes. Mau nyari apa, Gus? Ini Gus ke apa nih? Dapur Prima ya? Mau nyari panci? Enggak ke Dapur Prima. Lalu terus nyari apa? Nyari bawang guling. Seriusan, ini di Dalung, Gus. Ini Gus di Jalan Raya Dalung yang rame padat merayap istimewa wiri-wiri ini, Gus. Namanya Dalung, pasti ada babi guling. Ya. Loh, babi guling malam-malam di Dalung. Ada. Seriusan? Serius. Di mana, Gus? Ada. Mana? Pengen tahu. Mana? Wih, ini ya. Pokoknya lokasinya itu pasti pasar Sari Dalung ya. Yes. Ya biasa, sales totalitas tanpa batas ya. Ini babinya. Babinya ini baru mencet. Nah, belum di unboxing-nya tapi udah kita udah datang duluan ya. Masih ditutup terpal. Coba Gus, buka Gus. Ya. Nah, itu loh, Gus. Enggak kasihan, Gus. Enggak kasihan. Apa? Enggak kasihan. Ya bantu, Rek, ini. Masa kesini cuma mau nyobain babi gulingnya tok. Ya ngayah. Kalau orang Bali bilangnya ngayah, Gus. Iya, itu dibantu makan babi guling. Oh, dibantu ngabisin ya. Ya, ini. Ini tumben ini ceritanya sekarang kita malam-malam blusuk-blusuk ke daerah Dalung, Gus ya. Dalung. Kalau biasanya kalau di Dalung itu pagi, sore, di pagi, siang, sore babi guling pekacaan ya. Iya. Nah, tapi kalau malam-malam ya ini. Sekarang ada spesialis babi guling malam ini ya. Iya. Biasa daun tungkup di mana-mana bukanya malam-malam ya. Iya. Coba. Di sini. Nah, kok apal Gus? Wah, salesnya. Tambah pinter aja salesnya Gus. Gus, yes. Ini kayaknya udah ada tanda-tanda kehidupan Gus ya. Yes. Kayaknya udah mau mulai filmnya nih Gus. Mbok dari tadi nungguin artisnya nih Kak. Enggak nongol-nongol ya. Belum dibuka tirainya. Iya, jadi kemakan cuman ya gini Gus ya namanya babi goreng emper ya. Ya penuh perjuangan Gus. Bersama. Nah, itu Gus. Oh, si dilap-lapi, Gus. Oh, pasti dikasih surprise. Wis pokoknya ya wis yang sabar ya anak ya. Tapi yang pasti ya enggak bakal iya, biasanya sih enggak bakal kecewa kalau nunggu-nunggu babi guling yang kayak gini ya. Yes. Ya itu. Coba, Gus. Unboxing, Gus. Nah, bantu Gus. Oh iya. Bantu, Gus. Wih, lu kuat deh, Gus. Lu maju rek, gak kayak tuh artisnya ini. Ya kan gede ya. Wih, ya lumayan lah Gus. Jadi kalau di sini ini enaknya Gus. Yes. Nyari babi guling bisa. Nyari apa itu namanya? Shop kaki kambing bisa. Yes. Wih, ya. Ini sih. Tapi jadi kayaknya Gus, kayaknya tempat makannya itu di sini ya. Yes. Tempatnya makannya di dalam ya. Yes. Bagi yang nggak suka ngemper. Tapi kalau yang suka ngemper, yang ngemper juga di mana namanya ini? Di Baruko ya, bisa ya. Lu serpi ya, Gus. Lu mau ngurung di apa lagi, Gus? Ayo, Gus. Mepet tadi, Gus. Cepet, Gus. Maju diri. Sip. 1, 2, 3, cekrik. Ini, Gus. Ini asli ya. Ini yang namanya babi guling fenomenal ya. Iya. Babinya belum ready, belum siap, tapi ya yang nunggu udah banyak ya. Heeh. Ya, gitu tumben ya. Kita menu-menu yang kayak gini ya. Apalagi sekarang. Sekarang kalau mau nyari babi guling yang malam-malam sudah enggak butuh perjuangan lagi ya. Enggak perlu ke Bali. Iya. Enggak perlu jauh-jauh. Dan pasar pun aja kemarin rasanya masih kejauhan ya. Iya. Ya, ternyata sekarang sudah ada yang lebih dekat ya. 25 menit sampai. Woi. Plus kena macet dikit. Iya. Ini kurang satu Gus. Apa? Tabanan. Nah, ini paling kalau tak prediksi, yang gini-gini nih bakalan ada di seluruh kabupaten di Bali, Gus. Oh, itu ada, lihat, ada 4 cabang. Oh iya. Yes. Itulah. Nyeles habis itu, Gus. Gus. Yes. Hitungan, Gus. Yes. Hitung, Gus. Apanya dihitung nih? Hitung yang bawa HP, bawa kamera lo. Ya apa? Jadi banyak yang nungguin dari tadi ini banyak, ya. Padahal baru dibuka, ya, baru unboxing ya. Yes. Belum yang di tengah-tengah ya, Gus. Yo. Itu tempat makannya di tengah itu loh. Oh, jadi enak ya. Sik, Gus. Tutup ono, Gus. Biasa, Gus. Dolar kuning ini bahaya, Gus. Apa? Nah, wis mending lihat kamu lah. Wis mirip lah, mirip-mirip. Oh, mirip. Power. Ini cara mesennya apa nih, Gus? Pesen ya. Sik, cepat tanya, Gus. Kono. Dilihat dari menu-menunya, Gus. Nah. Ini yang kayaknya yang porsi pisah ya, bisa ya. Bisa. Ada berapa menu? Macam menu, Bro? Biasa spesial. Oh, biasa spesial. Kalau yang paling murah? Hah? Yang paling murah? Aku
ini kayaknya Gus, ini karena tempatnya tambah lama tambah ramai Gus. Yes. Kayaknya harus ngabsen sendiri nih Gus. Iya. Ngabsenan Gus dari yang paling ujung Gus. Ada satu. Yo rumore. Ini dulu. Biar netizen ini puas lihatnya Gus. Apa aja yang ada di babi guling datang kemarin Gus? Paling pojok Gus, paling pojok Gus. Ada satu. Zoom. Seret. Wih, zoomnya api Gus. Zoom. Iya. Terus Gus. Gorengan. Gorengan ada dua Gus, merah sama. Merah sama hati ya. Iya. Nah, terus Gus. Dagingnya. Oh, dagingnya nih ya, yang ditetok-tetok sama belinya ini loh. Nah, Gus. Gus. Nah, yang di belakang itu ada lawar, bumbu sama sambal. Wih, ini loh. Seret. Tadi katanya porsi yang paling istimewa, yang paling disenangi netizen. Berapa tadi? Porsi 25. 25 ya, yang campur tapi tetap murah, gitu. Gus, mana Gus ini? Ini kalau kayak gini nih gimana caranya dapat, Gus? Di antara ya. Ya. Dari caranya ngadu aja udah pro kayaknya, Gus ya. Iya. Gus. Yes. Ini ya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari jam perjuangkan dari belum buka ya sampai tempatnya selama gini Gus. Nah. Loh, enggak dapat tempat di sana. Gimana terus makanya Gus? Nah, ini ngemper di tempat-tempat. Enaknya kalau di tempat-tempat yang kayak gini ya bisa ngemper ya. Yo, ngemper. Apalagi pasukan kita kali ini banyak ya. Wih, langsung lah Gus, cari tempat Gus. Wih, istimewa. Wih, ini asli menikmati bergulung sambil ngemper ini. Gus, yes. Kamu kok milih yang enak-enak toh Gus? Oh iya. Ini iya, temanmu mau kasih yang murah-murah. Nah. Pokoknya kamu setiap kesini mesti mintanya yang paling mahal. Ini ngerepoti ini. Iya. Jadi ini ya bedanya yang porsi yang campur. Ini yang pisah. Yo, tapi ya sama-sama. Ya biasa ya, ada harga ada rupa. Yang pasti kalau pisah kan lauknya lebih banyak. Iya. Nah, lauknya lebih banyak, terus nasinya ya. Ya lumayan. Ya lumayan lah. Kalau yang pisah ya kayak gini. Nah, tapi aku biar sama tak campur. Nah, ya. Oh iya, campur terus. Ini soalnya kita makannya agak menderita situ ya, Gus ya. Iya. Ngemper-ngemper gini ya. Ini soalnya gimana mau makan di dalam penuh ya? Ya Gus, campur Gus. Seret. Wih. Wih, istimewa ya. Lu dagingnya banyak banget ya. Wih. Ini katanya yang daging merahnya nih Gus yang enak Gus ya. Yo. Nah, Gus. Sip. Ya ini. Ini yang namanya asli, calon babi guling viral ya. Calon babi guling viral. Yeah. Yang bukanya malam di daerah Dalung ya. Yes. Lu langsung rek di tes rek. Lu, pokoknya kalau babi guling ini pertama tes kriuk. Nah, ayo. Nah. Lu, iki amatir Gus ini Gus. Yeah, ini iki. Masuk. Ini baru pertama kali syuting Gus, makanya kerupuk sini pangan Gus. Nah. Tes kriuk itu kulit rek. Nah, nek si Agus kan wis paham. Nah, ya apa? Wih, istimewa ya. Jadi walaupun yang campur yang pisah tetap istimewa ya. Nah, ya. Gus. Nyobain dari segi bumbunya. Bumbu kena nasi. Ya, shred. Pokoknya kalau di sini nih gimana ya? Daun tungku kan banyak cabangnya Gus. Ya. Bolak-balik juga syuting di mana-mana. Ya. Ya rasanya ya tetap sama. Iya, tapi yang beda kan suasananya. Suasana. Sama jarak. Nah, jadi yang jadi ciri khas di Daun Tungkup, Gus. Ya. Tahu apanya? Ini. Mana? Bumbunya yang kuning. Enggak, Rek, salah, Rek. Apa itu? Pickup-nya ini loh. Nah, kan. Kalau ingat Daun Tungkup pasti selalu ingat pickup-nya. Pickup hitam. Iya, kalau rasanya ya wis enggak usah diragukan. Pak, tes. Seret. Jadi ya wis. Enggak usah diragukan, Gus ya. Langsung rating, Gus. 16 ya. Duh. Gus, tapi kayaknya punyamu kok kalah istimewa sama yang ini, Gus. Ini dagingnya banyak melimpah ini, Gus. Iya. Soalnya ini ori campuran dari awal soalnya. Kalau itu kan buat campur dewe, Gus. Iya. Cepat tes, Sir. Ini tanya orang yang baru pertama nyobain daun tungkup. Nah. Coba tes. Langsung tes. Gimana? Kan baru pertama ya nyobain daun tungkup ya. Ya, Pol. Langsung rating apa mau jelasin rasanya dulu? Rating aja. Rating langsung berapa? 17. Oh, 17 berarti enak ya. Enak. Tapi ya dilihat dari bumbunya ini loh, bumbunya yang gelentengan, Gus. Wih, Gus, lu. Wis, asli ya. Apalagi sambelnya yang ya. Minimalis tapi nyelkit pedesnya ya. Gus. Lu. Wis, enggak usah diragukan lagi ya gimana istimewirnya babi guling apa, Gus? Tunggu. Keren. Ini tadi nemu di mana, Gus? Ini, Gus? Ini. Iya. Ini geng. Geng ya. Di rumah. Iya. Cepat. Di absen dulu namanya. Dera.
Si Kiro sing di syuting ini kok. Ini, nah. Ini Rosi. Oh, Rosi. Ya. Kalau ini Parkwes. Enggak, ini Batu. Oh iya. Ya. Wis naik ke saya tanya lagi, Gus. Wah, Mas mati ngabsen-ngabsen nama segala. Gus. Enggak bahaya ini. Gus. Wih, hutang lunas ya. Hutang lunas, cicilan lunas, wis pokoknya wajib cobain ini. Yang kayak gini-gini wajib cobain ini. Apa? Oh iya, Gus. Sate, Gus. Sate, Gus, apa ini, Gus? Cuman ya menderitanya syuting-syuting di pinggir jalan ini loh, Gus. Ya, dia campur ya, suara musik iya, suara knalpot iya. Suara ngegebahin orang iya. Oh. Tadi mau makan di tengah, enggak bisa ya. Dari tadi soalnya kita nungguin di luar soalnya penuh. Kalau ngelihat si Rosi makan ini nyenang no Gus, sesuai sama porsi sama badannya sesuai Gus. Ini sering-sering aja syutingnya lucu Gus. Ya apa rasanya Rek? Jelasin Rek. Ini komennya si Rosi. Jelasin dengan kata-kata. Oh ya enak. Wah, wow, ini macak romantis Gus. Tidak bisa dijelasin dengan kata-kata Gus. Dengan buktinya Pak. Oh iya. Yang bikin enak wis gitu aja wis. Yang paling mbok senengi dari menu-menunya ini apa? Ayo. Yang paling senengi ini. Daging terus. Ya. Sama apanya? Ini lho. Oh, apa terus? Oh, sayur. Sayurnya itu. Oh iya. Wis pokoknya kurang istimewa apa lagi Gus ya? Suasananya yang enak di sini itu suasananya wis ta. Ini 25 udah sama minumnya Gus. Udah, tapi minumnya belum datang. Udah sama minumnya ya? Ya mesen lor ya. Mbak, halo mbak, minum. Ya. Oh, ya ini, ya apa rek ini makan, gak dikai minum ya. Ya, mesen lor ya. Iya. Apa guys? Definisi makan enak. Tapi puas. Ya, shrek. Bagus. Mewir ya. Ini kira-kira nambah, Gus? Aku? Yo. Kalau dibilang nambah enggak, ini udah cukup banget porsinya. Padahal porsimu paling larang, Gus. Ha. Porsi double ya. Bukan double, porsi pisah. Pisah harusnya spesial. Iya. Woi, kalau lagi si Roshi lu makannya pinter ya. Ya, yang habis duluan boleh pulang ya ceritanya ya. SMS. Selesai makan pulang. Jadi kalau kamu pengen nyari-nyari panci, nyari apa namanya? Wajan, penggorengan, terus nyari ulek-ulek di Dalung ya. Nah, jadi sambil menyelam makan babi guling. Nah, belanja. Nah, soalnya pas tempatnya tuh pas banget itu loh di seberangnya dapur Istimewir. Nah, ya toh dapur Prima. Mana Gus minumnya Gus? Tunggu dulu. Gua apa Gus? Daging merah kawan. Oh iya. Oh iya, coba tes daging merah. Oh, minum dulu apa gimana? Minum dulu ya. Oh, minumnya ndak mondok arek-arek iki. Minumnya bir. Loh, mabuk, Gus? Iya toh? Nah, tapi bir kok kuning, Gus? Ya ini enggak tahu jatuh di mana air kuning. Oh, nambah. Ya, lo bir botolnya kelihatan kalau enggak percaya kalau bir ya toh? Bulan bintang di langit. Sret. Loh, botolnya hijau ini berarti bir apa? Bir bintang. Nah, lu jok sebut merek Gus. Bir bulan. Yo, langsung. Ini setelah paketannya orang-orang habis ini Gus. Yo. Ini netizen berik-berik atau gak entek sih ini videonya ini. Ini tumben ya, tumben kulineran bareng trio celeng ini ya. Yo, tiga ya. Maksudnya tiga orang yang makan babi guling maksudnya. Yo. Makan celeng itu loh. Trio makan celeng itu maksudnya. Keren. Gue sampai kemeringet Gus. Lapan keringet Gus. Hah? Pedes dah? Iya. Pedes? Oh iya wes lah. Nah sambelnya itu. Ya sementing cepet nek wes. Gendang mari nang mulai. Bukannya selesai duluan boleh pulang nih. Ya apa? Udah selesai? Belum. Porsinya berarti jumbo deh ini. Porsinya jumbo banget berarti ya. Setemui bergus. Bisa ya, pokoknya kalau pengen nyobain babi guling Dau Tungkup sekarang kayaknya gak perlu jauh-jauh. Yang rumahnya di Bangli mana? Yang rumahnya di mana namanya? Denpasar ada. Yang rumahnya di Dalung ada. Bandung lah. Katanya sih di daerah Mengwi mau buka ya. Katanya, tapi mbo. Kapan? Gak tahu kapan.
yang pasti ya, ya sensasinya babi guling malam-malam ini ya, jujur ya agak beda sih sama yang biasanya pagi apa siang sore. Udah ya, habis ya. Aku yang lihat tadi blenger ya. Aku lagi sing mangan gak mari-mari. Wis kayak gitu ya pokoknya ya. Langsung rating. Rating berapa? Rating? Ya. Tetot kesuwen. Rating berapa rating? 17. Kesimpulan 17 ya. 16. Loh kok tambah turun, Gus? Oh, ininya tuh 16. Ya. Belum nasinya. Kalau sama nasinya? 18. Oh ya, wis pas wis ya. Thanks for watching ya. Thanks for watching. Jangan lupa. Ya, Bos. Jangan lupa bayar. Enggak, lapono kredit musik lu. Nah, sip. Thanks for watching, jangan lupa. Saksikan terus kuliner. Betul. Nah.